السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين RABBISRAHLI SADRI WAYASILLI AMRI WAHLULU AKHDATAMIL LISANI YAFKUHU KAULI RABBI ZIDINA AILMA WA RIZUGNA FA'ALNA AMIN YA RABBUL ALAMIN AMMA BAAT sederah-sederah sekalian teman-teman uh, kita mulai ngaji kembali pada malam hari ini kita mulai dengan kitab khimayatul kana'is fil islam uh, saya akan berusaha untuk uh, segera menghatamkan kitab ini supaya tidak terkatung-katung. Jadi saya akan membaca agak sedikit lebih cepat dan karena isinya sebetulnya mengulang-ulang ya e, dari makalah ke makalah berikutnya sudah poin-poinnya sudah jelas lah ya. Jadi kitab ini e, sudah ada tiga makalah atau tiga tulisan dari e, sejumlah dari dosen dan profesor Al Azhar yang yang menulis tentang ajaran Islam mengenai perlindungan terhadap gereja. Nah, isinya hampir mirip-mirip semua sehingga saya akan baca agak sedikit lebih cepat ya. Nanti kalau ada yang perlu saya komentari akan saya komentari. Mari kita mulai dengan menghadiahkan al-Fatihah kepada para penulis kitab ini dan juga kita hadiahkan kepada para guru-guru kita orang-orang tua kita, sahabat-sahabat kita, terutama kepada para muassis jamiah nahdlatul ulama dan juga muassis ormas-ormas Islam yang lain, juga para pendiri negara kita, semoga semuanya mendapatkan pengampunan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mendapatkan berkah dari kitab dari Mesir ini ya إلى أرواحهم جميعا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين Saya akan baca di halaman 28 ya Di paragraf 2 sebelum terakhir Atau paragraf uh, Ya kedua sebelum terakhir ya Jadi kalau kita ikuti Sejumlah tadi argumen-argumen yang sudah disebutkan sebelumnya Oleh para penulis uh, buku ini uh, Sekurang-kurangnya kita mendapatkan beberapa poin-poin penting ya Pertama adalah bahwa ya ajaran Islam tentang kebebasan memeluk keyakinan dan agama itu merupakan prinsip dasar yang itu disebutkan dalam Al-Quran dalam surat atau ayat yang terkenal la kota bayan ini dalil ini diulang-ulang terus di dalam kitab ini dijadikan sebagai semacam fondasi atau asas ya di dalam membangun satu pemahaman bahwa di dalam Islam itu tidak boleh orang dipaksa mengikuti satu agama. Yang kedua adalah bahwa uh, Al-Quran atau Allah mengajarkan atau menetapkan satu hukum ya, satu satu sunnah ya, yang disebut dengan sunnatul tadafu ya. Jadi dalam surah ayat yang terkenal yang dikutip berkali-kali di sini ya, yang berbunyi walau la taf'allahin nasa biba'din, bi biba'din lahuddimat sawami'u wa bi'a'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fi hasmullahi kathira ayat ini menjelaskan bahwa seandainya tidak ada hukum aksi dan reaksi ya saling membela ya kalau ada orang melakukan serangan terhadap orang lain tidak dibela oleh orang lain kalau ada orang melakukan sesuatu yang mencelakai orang lain tidak ada yang membela maka otomatis ya akan terjadi kekacauan di dunia ini lalu tempat-tempat ibadah akan dihancurkan tetapi karena karena ada ada hukum yaitu aksi reaksi ada hukum yang di terapkan atau diletakkan oleh Allah di dalam di dalam diri manusia. Semua manusia itu di dalam dirinya ada satu dorongan alamiah jika melihat orang lain melakukan ketidakadilan, maka kita akan terdorong untuk melakukan pembelaan itu. Nah, itulah yang membuat manusia itu saling melindungi satu dengan yang terhadap yang lain ya. Kalau ada tempat ibadah dari agama tertentu diserang maka ada orang lain yang membela itu ya dan yang dijadikan contoh di dalam ayat itu bi itu adalah penghancuran tempat ibadah ya seandainya tidak ada hukum ini maka tempat-tempat ibadah itu akan dihancurkan nah seperti kita baca pada bagian sebelumnya bahwa ayat ini memang bentuknya atau redaksinya itu adalah kalimat atau jumlah khobariyah ya. Jadi eh, merupakan kalimat berita ya. Itu kan seperti bukan seperti itu kalimat berita itu kan. Jika Allah jika manusia tidak saling eh, membela satu terhadap yang lain maka yang terjadi adalah eh, gereja, sinagog, masjid-masjid. Eh, di mana Allah disebutkan, dimuliakan di situ asmanya atau namanya akan dihancurkan itu. Itu kalimat itu kan bentuknya kalimat berita, tapi sebetulnya maknanya bukan berita tapi mengandung satu ajaran moral ya atau perintah. Jika ada gereja atau sinagog atau masjid itu dirusak maka kalian harus membelanya itu ya. Jadi kalimatnya berita tapi sebetulnya isinya adalah normatif, artinya mengandung perintah untuk melakukan perlindungan itu. Kemudian juga argumen yang berkali-kali disebutkan di sini adalah bahwa Ganji Nabi sendiri ya e, mengatakan berkali-kali kepada sahabat-sahabatnya untuk melindungi orang-orang non-Muslim ya ketika e, mengutus sahabat apa e, apa itu Musa al Ashari ya ke Yaman uh, beliau berpesan supaya uh, tidak merusak tempat-tempat ibadah orang-orang uh, non Muslim di sana terutama orang Yahudi ya. Sayyidina Umar juga punya contoh yang seperti itu ya me mengajarkan atau bahkan me memulai satu tradisi yang kemudian ditiru oleh para penguasa sesudahnya yaitu membuat satu perjanjian yang disebut dengan Ohteh Omaria ya. perjanjian antara Sayyidina Umar dengan orang-orang Kristen dan Yahudi terutama ya yang isinya adalah melindungi tempat ibadah mereka itu juga diteruskan oleh Gubernur beliau yang ada di Mesir yang As ya kemudian juga sahabat-sahabat yang lain Nah mari kita teruskan uh, di halaman 28 ya. Saya akan baca agak sedikit cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. <tell> Walhaqqu. Annal <tell> muslimina kanu syadidil inayadi bimasihiyyi misra. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam awsa bihim khairan wa qala Iza fatahtum misra fastausu bilqibti khairan fa innalahum zimmatan wa rahiman. Ini hadis menarik sekali. Kanji Nabi pernah berpesan kepada para sahabat-sahabatnya dan ini pesan yang sedikit mengandung kayak ramalan ya. Kalau kalian suatu saat menaklukkan membuka kota negara Mesir sebelum pada saat kajian Nabi belum terjadi ini karena tanah Mesir, negara Mesir itu ditaklukkan di era Sayyidina Umar ya. Nah, pada masa kajian Nabi belum ada ini. Tapi kajian Nabi sudah membuat satu semacam kayak pesan karena mungkin kajian Nabi sudah punya prediksi bahwa cepat atau lambat uh, tanah Mesir itu akan dikuasai oleh orang-orang uh, Islam itu. Nah, kalau kalian suatu saat akan membuka berhasil menaklukkan kota Mesir, maka kalian hendaknya melindungi orang-orang uh, Kristen Koptik ya. al uh, itu artinya Kristen Koptik ya. Kristen Ortodoks Mesir ya yang ini merupakan uh, masyarakat atau komunitas Kristen yang sudah ada di Mesir sejak lama, ya sejak lama sekali sudah berabad-abad di sana itu. Kalau kalian menundukkan mereka, kota uh, menundukkan negara Mesir maka hormatilah orang-orang Kristen Koptik dan alasannya kajian nabi ini menarik sekali. fa innalahum zimmatan karena mereka ini punya zimah, punya Uh, hak untuk dilindungi itu zimah ya saya sudah terangkan dalam pertemuan yang lalu apa itu konsep zimah itu semacam konsep uh, kewarganegaraan tapi di era pra di di kawasan Arab ya dan warahiman dan ada hubungan kerabat kita itu punya hubungan kerabat dengan orang-orang Kristen uh, Koptik di Mesir itu fa innalahum zimmatan warahiman ini menarik sekali menurut saya hadis ini ya اني حدثت روايه كانت كتاب المستدرك للحاكم يا yeah. اذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فان لهم ذمه ورحما وكيف وقد وقد اكتسبوا وضعا شرعيا وقانونيا في البلاد التي يتعايشون فيها بحكم المواطنه التي تجمع بين المسلمين وغيرهم في بو طاقه واحده تذوب فيها الفوارق في الحقوق والواجبات بين المسلمين وغيرهم ya Jadi orang-orang Kristen Koptik di Mesir ini ya uh, ini uh, pada era modern sekarang Waqtiktashu mereka sudah mendapatkan ya status uh, legal wa an dan wa secara undang-undang Eh, mereka sudah mendapatkan status legal yang sah di negara-negara di mana mereka hidup ya. Jadi karena mereka diikat oleh al mualtonah ya sesama sebagai warga negara di mana konsep Mu'altonah ini ya kewarganegaraan itu menyatukan orang-orang Kristen Koptik dan orang-orang Islam fi wahidatin dalam satu pot yang sama buta itu ya artinya bejana atau ember yang sama atau ya tempat yang sama ya dimana karena mereka disatukan oleh oleh kewarganegaraan yang sama maka keduanya melebur jadi satu sebagai sesama warga negara itu makna paragraf ini ya Faida فاذا كان هذا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين فكيف نقر اقوال من يفرق وحدة الامة ويأمر بهدم الكنائس او التعرض لها في الوقت الذي لم يكتف الفقهاء بما قالوه في حق اهل الكتاب بل نجدهم ويخاطبون حكام المسلمين بشانهم وَيُسُونَ بهم خيرا ومن ذلك ما كتبه الإمام أبو يوسف إلى الخليفة هارون الرشيد يوسيه برعايتهم وتفقد أحوالهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم وإذا ما بدر من حكام المسلمين شيء يؤذي الذميين فإن الفقهاء ينكرون عليهم وبناء على ذلك فكيف تهدم معابدهم والتزام الدولة بالمحافظة عليهم لا يقف عند حد حمايتهم من الاعتداء الداخلي بل ذلك بل يتعدى ذلك ليشمل حمايتهم ضد ضد اي اعتداء خارجي افتى الليث رضي الله عنه عند وقوع احد منهم في الاسر ارى ان يفدوهم min mali wa ala ya, atau wa yuqarruna ala uh, jadi ya inilah apa sikap kanji nabi mewakifur rasul seperti ini ya menghormati orang-orang uh, ahlul kitab ya terutama yahudi kristen nah teladan-teladan yang sudah dicontohkan oleh kanji nabi para sahabat ini kemudian juga di dijadikan sebagai sandaran sebagai sandaran untuk istihad ya para fukoha ahli-ahli hukum yang datang belakangan salah satunya adalah muridnya Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf ya uh, yang merupakan kodi yang diangkat menjadi kodi pada era uh, dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Harun al rasyid yang terkenal ya. Nah Abu Yusuf ya kodi ya semacam kepala Mahkamah Agung ya kepala MA pada zaman itu beliau Abu Yusuf ini menulis satu atau memberikan satu saran atau bahkan ya berpesan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid supaya memperhatikan secara sungguh-sungguh ya orang-orang yang non muslim ini ya terutama ahlul kitab dan mereka tidak boleh dibebani pajak yang terlalu berat, ya. Tidak boleh mereka dibebani beban uh, pajak yang disebut dengan kharaj ya, atau jizyah. ya, uh, terlalu berat, ya. Nah, kemudian juga uh, apa ya, hal serupa juga dilakukan oleh Imam al-Layth ibn Saad. Ini Imam al-Layth ini salah satu Imam besar. Uh, imam atau ulama besarnya ahli Mesir atau penduduk Mesir ya yang hidup pada abad kedua Hijriah termasuk Tabiin ini uh, dan termasuk ahli fikih yang sezaman dengan Imam Malik ya, ya bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Imam Laih ini dari sudut kealiman fikihnya itu sebetulnya di atas Imam Malik ya. Nah, Imam Al-Laith Ibn Sa'ad ini sebetulnya mustahid mutlak ya. Dan setara dengan Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal ya. Cuma kata Imam Syafi'i, Al-Laith Ibn Sa'ad ini tidak beruntung karena dia tidak punya murid-murid yang merawat, menjaga ajaran-ajaran gurunya ini sehingga bisa diteruskan oleh orang-orang yang datang belakangan dan menjadi mazhab. Ya, nah, mazhab sebetulnya kan dalam Islam itu mazhab itu banyak, bukan hanya empat. Ya, yang empat ini yang kebetulan memang survive, ya, bertahan. Tapi ada banyak mazhab-mazhab yang lain yang di luar. Mazhab empat, salah satunya adalah mazhab Imam Al-Laisdi Sa'ad. Ini, tapi mazhab ini hilang, ya, tidak rawat jadi ya pendapat-pendapat live ini tidak direkam dalam satu buku yang kemudian bisa kita baca sekarang ya sebagian masih kita bisa baca di kitab-kitab mukoronah atau kitab-kitab madhab perbandingan masih kita baca ya misalnya kalau kita baca di apa kitab bidayatul mustahid misalnya atau kitab-kitab mukoronah yang lain misalnya seperti kitabnya Imam Haromen apa uh, Nihayatul Dirasatul Madzhab misalnya atau di kitab majmu'nya Imam Nawawi ya, masih kita baca beberapa pendapat dari Imam Al-Laits ini. Nah, Al-Laits ini Imam al -Layth ini mustahid besar Mesir ini ya, ini kebanggaan negara Mesir ini sebetulnya Al-Laits ini. Mereka dia mengatakan nah ini menarik pendapat beliau ini. Jika ada orang ya eh uh, ada orang ahlul kitab orang kafir zimmi ya yang hidup di negara muslim kemudian mereka ini di apa di uh, apa ditawan sebagai tawanan perang oleh pasukan kafir ya pada zaman itu ya seandainya negara muslim berperang dengan negara non muslim kemudian orang-orang kafir zimmi atau ahlul kitab yang tinggal di negeri negara Islam jatuh sebagai tawaran perang di tangan orang-orang pasukan non muslim maka tugas negara Islam harus me apa menurut pendapatnya Imam Al-Layth ini harus ditebus dengan menggunakan harta negara ya. jadi mereka harus ditebus di apa dibebaskan supaya mereka tidak berada di apa di tangan pasukan non muslim itu. Dengan dengan kata lain kewajiban negara-negara negara muslim melindungi orang-orang ahlul kitab ini yang non muslim ahlul kitab yang tinggal di negara Islam ya itu eh, tidak sekedar hanya melindungi tempat ibadahnya. Bahkan kalau mereka ini jatuh sebagai tawanan perang itu pun harus dibebaskan gitu ya. Ini pendapat Imam Al-Laits ibn Sa'ad ya. ثم كيف تهدم معابدهم وقد أقر الإسلام حرية الاعتقاد للناس وأمر أن لا يكرههم أحد على اعتناق الإسلام وإن كان يدعو الناس جميعا إليه ولكن الدعوة إلى الإسلام شيء والإكره عليه شيء آخر فالأول مشروع والثاني ضغط ودفع وذلك ممنوع بقوله تعالى بقول الله تعالى لا إكراه في الدين فخرية في الإسلام jadi di dalam Islam mendakwai orang masuk Islam itu memang diperintahkan tapi tapi mendakwai itu satu hal memaksa orang lain masuk agama Islam itu hal lain yang diperintahkan hanya berdakwahnya saja. Adapun urusan yang didakwai itu masuk Islam atau tidak itu tidak boleh dipaksakan itu ya. Jadi berdakwah memang di, di, di diperintahkan, tapi memaksa orang-orang non Muslim masuk Islam itu dilarang itu karena itu berlawanan dengan uh, dalil di dalam Al-Quran ini. Oke. Okay. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhkuru li ashabihi wahidatan min alamati nubuwwatihi yaqulu In nah, ini kaji nabi pernah membuat satu prediksi, ya, sebagai bagian dari tanda kenabian beliau. Kan, se seorang nabi itu kan disebut nabi karena dia punya mukjizat, ya, punya suatu kemampuan lebih, ya. Salah satunya adalah, ya, kemampuan untuk meramalkan apa yang terjadi di masa mendatang. Nah, nabi pernah membuat satu ramalan yang ini uh, bunyinya, ya. Innakum sataftahuna misra Wahia ardun yusamma fiha Fastausu bi ahliha khairan Fa inna zimmatan sallallahu alaihi wasallam Yusi bi ahli misra khairan Ma annahum Jadi bunyi ramalan kazi nabi itu adalah Kalian para sahabatku suatu saat akan menaklukkan tanah Mesir Tanah Mesir ini adalah Ardun Yusam Mafi Halkirat ya. Ini tanah di mana di situ ada apa ya? Ada peradaban. Nah, salah satu tanda peradabannya adalah Yusam Mafi Halkirat. Orang-orang di Mesir itu sudah mengenal timbangan emas namanya kirot ya. Atau kalau dalam bahasa sekarang ya karat itu ya. Karat, karat itu kan timbangan emas. Nah, negara yang sudah mengenal emas itu kan negara yang beradab ya. Jadi kalian satu saat akan menaklukkan negara atau tanah Mesir yang di situ ada peradaban sudah dikenal apa itu timbangan emas namanya karat ya. Nanti kalau kalian menaklukkan kota Mesir ini maka kalian perlakukan penduduknya dengan baik ya karena mereka ini punya hak untuk dilindungi fa innalahum zimmatan warahiman dan hubungan kekerabatan ya. atau hubungan ya kekerabatan karena mereka ini orang-orang Kristen dan orang Kristen dan orang Islam itu kan sebetulnya ya masih kerabat karena leluhurnya kan kembalinya kepada Nabi Ibrahim kan sebagai abul am, apa ya sebagai abul ambia sebagai sebagai apa, sebagai ya bapak para nabi-nabi ujungnya semua nabi ini kan kepada nabi Ibrahim karena dari sanalah asal usul tauhid ya tilka hiya wasaya al-islam bi ahli dhimmati wa hiya wasaya tadullu bima la yad'u majalan lisyaqqi ala mada tasamukh ad-din al-hanifi ma'ahum wa rifqihi bihim wa rahmatihi fi muamalatihim jadi ini sahabat jenderal sahabat Amr bin As ini ya melaksanakan prinsip ini juga prinsip toleransi dalam Islam ini ketika dia menaklukkan kota Mesir atau tanah Mesir jadi ramalan Kazi Nabi tadi itu uh, yang mewujudkannya adalah ini panglima perang Islam namanya Amr bin As ini atlaqal akbati Begitu eh, Sayyidina Amr bin Asli menaklukkan tanah Mesir Beliau melaksanakan pesan kanji Nabi itu Dengan cara melindungi kebebasan beragama bagi orang-orang Kristen Koptik yang tinggal di Mesir ketika itu Warad al batriyak ya. al batriyarka Bunyamin ila kursihi itu, patriark itu ya uskup ya uskup di dalam dalam gereja Kristen itu kalau di gereja Katolik ya itu kepala kepala gereja ya itu disebut dengan uh, uskup ya jadi dan wilayah gereja itu dibagi atas beberapa wilayah kan ada ada keuskupan ya kira-kira kayak kayak wilayah yang setara dengan provinsi ya jadi ada keuskupan keuskupan ada apa itu diosis ya atau keuskupan keuskupan yang dipimpin oleh seorang uskup dalam agama Katolik kalau dalam dalam Kristen Ortodoks ya misalnya kayak Ortodoks Mesir namanya Kristen Gereja Koptik atau Kristen Ortodoks Syria atau Ortodoks Yunani atau Ortodoks Armenia atau Ortodoks Rusia itu istilahnya bukan pau bukan uskup ya tapi kepala gereja tertingginya um, itu namanya patriark ya. ya dari kata pater artinya bapak itu ya patriark ya patriark terpuncak tertingginya ya patriark yang setara dengan paus dalam gereja katolik ya jadi ini patriak uh, patriark Bunyamin ya yang merupakan kepala gereja Kristen Koptik ketika tanah Mesir ditaklukan oleh Sayyidina Amr bin As ya uh, saya nggak tahu sejarahnya dalam dalam ini diterangkan bahwa patriak Bunyamin ketika itu dilengserkan dari jabatannya, kemudian ketika tanah Mesir ditaklukkan oleh Amr bin As itu jabatan Patriark ini dikembalikan kembali kepada patriak ini. Ya. Setelah anhu min sanatan, setelah dia dilengserkan selama 13 tahun. Kemungkinan mungkin dia dicopot oleh gereja Kristen di Bizantium ya, Gereja Romawi Timur yang berpusat di di Bizantium di Turki sekarang ini, karena memang memang dalam beberapa fase sejarah dalam gereja gereja Timur ya, yang berpusat di Bizantium itu gereja-gereja di Mesir itu beberapa kali ber, berkonflik atau di ya berkonflik uh, dengan gereja pusat di Romawi di Bizantium ya dan karena itu terjadi ketegangan jadi ada ada semacam hubungan yang tidak 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 harmonis antara orang Kristen Koptik yang ada di Mesir dengan pusat gereja yang ada di Bizantium ya. gereja Romawi Timur karena perbedaan masalah interpretasi teologi eti ya nah sehingga Gereja-gereja Mesir itu sebetulnya mereka tidak terlalu suka dengan gereja Kristen Timur yang berpusat di Romawi di Byzantium karena memang mereka selalu didiskriminasi ya bahkan ditindas segala macam. Nah dalam sejarah memang disebutkan bahwa ketika orang-orang Islam pasukan Islam itu menaklukkan kota Mesir kalangan umat atau jemaat Kristen Koptik di Mesir itu mereka sebetulnya senang karena mereka kemudian bisa independen dari gereja Kristen di, di Bizantium ya. yang selama ini menindas mereka itu. Jadi kedatangan pasukan Islam ini sebetulnya ya menyenangkan orang-orang Kristen ini karena mereka kemudian bisa terbebas dari uh, persekusi dan diskriminasi yang dilakukan oleh gereja pusat di Bizantium ini. Ya. Nah ini. Contohnya adalah Patriak bin Yamin kemudian dikembalikan oleh Panglima Pasukan Muslim Amr bin As ke jabatannya semula yang dia tinggalkan selama 13 tahun itu. Bal innahu amara bistiqbali bi kulli hafawatin indama sara ila al-Iskandariyah fa hadha wa ghayruhu yadullu ala matatasamuhi ma'a ghayril muslimin. Wa إعطائهم الحرية الدينية التي تستلزم السماح لهم بإقامة الشعائر وما تستلزمه من عدم جواز هدم كنائسهم أو التعدي عليها بأي نوع من أنواع التعدي وذلك هو موقف الإسلام وما يجب أن تظهره الفتاوى المعاصرة عن هذا الموضوع Chantah -chantah ini penutup dari من هذا الموضوع Ini contoh-contoh yang dicontohkan Kanjeng Nabi, para sahabat, pendapat-pendapat para ulama seperti Abu Yusuf, Imam Abu Laith Ibn Sa'ad. Inilah yang mestinya menjadi dasar fatwa modern tentang hubungan antara Islam dan Kristen. Jadi nggak boleh mengganggu orang-orang Kristen itu ya, karena ya ini berdasarkan ajaran-ajaran tadi itu. Saya akan baca satu lagi tulisan ya, saya tambahkan nanti sebelum kita ngaji ikhya ya. Baik, sekarang halaman 31. Saya akan baca satu artikel ya, nanti kita akan berhenti setelah itu. Himayatul Kana Isifil Islami. Ini tulisan ditulis oleh Dr. Muhammad Nabil Ghonaim, dosen uh, syariat Islam dosen penuh ya atau profesor penuh ya uh, yang mengajar di kuliah dari ulum Jamiatul Qahirah ya Cairo University ini tempat mengajarnya almarhum siapa uh, Dr. Nasir Hamid Abu Zaid ya Intilakan min maqasid asyariah al-qulliyyah wa min qawaidil Qur'anil karimi al-'ammah fi as-samahati war-rahmati wal-'afwi wal lini wa taawuni 'alal birri wa taqwa naqulu wa billahi at ya. Berdasarkan maqasid syariah ya. Intilakan itu artinya berangkat ya. Atau ya berangkat atau berdasarkan prinsip maqasid syariah tujuan-tujuan syariat yang paling utama ya dan juga berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam Al-Quran, kaidah-kaidah umum yaitu berupa prinsip Semahah, toleransi, rahmah, kasih sayang, walafi, memaafkan, walini, sikap lemah lembut, wataawuni dan ajaran untuk kerjasama, gotong royong untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Maka saya pengarang makalah ini yaitu Dr. Muhammad Nabil Ghonayi mengatakan Inna awil wa ala bi ayu kana Ini penting sekali ya. Ini ini harus digaris bawahi ini. Menurut penulis makalah ini, Dr. Muhammad Nabil Ghonaim, merusak, menghancurkan gereja, menyerang gereja, menyerang orang-orang yang uh, datang ke gereja, jemaat gereja maksudnya ruwadhiha dengan cara apapun adalah haram syar'an menurut agama. Apa alasannya? Lima yali. Awalan, annahu lam yarid fil Qur'anil karimi wala sunnatin nabawiyyati syarifati amrul muslimina bidzalika. Enggak ada perintah di Qur'an maupun di hadis untuk menghancurkan gereja. Itu dalil pertama. Wa inna ma warada al-amru bi siyanatiha wal muhafazati 'alayha wa dzalika min hifzi huquqi ashabil adyanis samawiyyatil ukhra وهو أحد مقاصد الشريعة الكبرى الواجب حفظها في جميع الشرائع وقد قال الله تعالى في ذلك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فامتنع هدم الكنائس ونحوها لما فيها من ذكر الله كما دفع الناس بعضهم fasadi. Jadi yang ada justru malah perintah melindungi gereja. Ya. Itu dalil pertama ya. Tidak ada perintah di Quran maupun di Hadis untuk menghancurkan gereja, malah yang ada justru perintah untuk melindunginya. Dalil kedua, sanian. Ta'amulu تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب في المدينة وفي الجزيرة العربية وفي اليمن yeah. ولم يروى عنه yeah. صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشيء من الهدم أو العدوان بل الثابت أنه صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين الفاتحين an hadmi sawami'i aw qatlir ruhbani awil nisa'i awil atfali fi ayyi ma'rakatin ma ya. Kaji Nabi itu berinteraksi dengan orang-orang Kristen, orang Yahudi di Madinah, di Jazirah Arab, di Yaman dan tidak ada perintah dari beliau untuk menghancurkan tempat ibadah, -ibadah mereka. Artinya sunnah atau tindakan Nabi itu nggak ada juga yang menunjukkan perintah untuk mengganggu tempat ibadah orang-orang ahlul kitab ya. سار الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يروى عن أحدهم أنهم أو أنه هدم كنيسة أو أمر بالعدوان عليها بل وجدناهم يحافظون عليها ويكرون أصحابها على بقائها كما فعل أمير المؤمنين عمر بن, الخط... عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتح بيت المقدس حيث صلى خارج الكنيسة حتى لا يمسها أحد بسوء أو يتخذها مسجدا لأن عمر صلى خارجها حماية لها بل كتب عهدا بذلك وغيره من الحقوق لأهلها ya sahabat-sahabat setelah kanjeng juga meneruskan teladan yang sama ya salah satunya adalah teladan dari Sayyidina Umar bin Khattab ya ketika pasukan Islam menaklukkan kota Yerusalem tanah Palestina dan di sana kan ada gereja apa apa itu namanya Gani satu kiamah ya uh, di Yerusalem Nah, ketika Sayyidina Umar menerima, menerima serah terima Kota Yerusalem, beliau datang ke sana dan bertemu dengan apa dengan pendeta atau ya pastor yang menjadi gereja di sana atau mungkin uskup ya atau patriark ya dan menerima kunci dari dari pendeta ini sebagai Tanda bahwa Sayyidina Umar menjadi pelindung kota itu. Nah, kemudian Sayyidina Umar, ketika datang waktu sholat, diperintahkan oleh pendeta ini untuk sholat dalam gereja, dan beliau menolak untuk sholat dalam gereja. Bukan apa-apa, karena beliau khawatir kalau dia sholat di dalam gereja, nanti orang-orang setelah Sayyidina Umar akan meniru dia, dan akhirnya orang-orang Islam akan menjadikan gereja sebagai tempat sholat, maksudnya mengambil alih gereja dijadikan masjid, nah itu beliau nggak mau itu ya. Saking nggak maunya Sayyidina Umar untuk mengganggu tempat ibadahnya orang-orang Kristen ini. Ini teladan dari teladan dari Sayyidina Umar. Rabi'an قام القادة الفاتحون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الخلفاء الراشدين بحماية هذه الكنائس والمحافظة عليها في مصر والشام والعراق وغيرها فلم يروى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في العراق ولا عن خالد بن الوليد رضي الله عنه في الأردن ولا عن ولا عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في الشام ولا عن عمر بن العاص رضي الله عنه في مصر ولا عن غيرهم في بلاد أخرى فيها كنائس أن أحدهم أمر بهدم كنيسة أو أو عليها بل على العكس من ذلك فإنه محافظ عليها ومما يشهد لذلك أنه على مر التاريخ الإسلامي عبر خمسة عشر قرنا لم نسمع ولم نقرا عن هدم او عدوان على الكنائس او غيرها الا من الظالمين الذين كانوا يدمرون الاخضر واليابس في بلاد المسلمين ظلما وعدوانا كما حدث ايام التتار اما المسلمون فلم يفعل احدهم شيئا من ذلك حاكما كان او محكوما Jadi dalil keempat adalah para jenderal-jenderal yang menjadi komandan pasukan yang memimpin pasukan Islam untuk menaklukkan tanah-tanah di sekitar jazirah Arab ketika itu ya. Misalnya siapa Saad Ibnu Waqqas ya, yang pernah menjadi jenderal untuk menaklukkan negara Irak ya. Atau Khalid bin Walid ya. Atau yang pernah menaklukkan kota Urdun atau Abu Ubaidah ibn al Jarrah ya yang pernah menjadi komandan untuk menaklukkan kota Syam Amr bin As yang menaklukkan kota Mesir semua mereka ini ketika menaklukkan tanah-tanah di sekitar Jazirah Arab mereka tidak pernah memerintahkan pasukannya untuk mengganggu orang-orang non Muslim itu ya dibiarkan saja itu ya ini yang keempat ya خامسا امر الاسلام امرا واضحا بحسن رعايه اهل الكتاب ومعاملتهم وقرر ان لهم ما لنا وعليهم ما علينا وان من اذى ذميا فالله ورسوله بريئان منه لانه قد اذى الله ورسوله مع لزوم معاملتهم بالعدل والانصاف والقسط. ta'ala fa in bainahum aw a'rid 'anhum wa in tu'rid 'anhum shay'a wa in hakamta bainahum innallaha yuhibbul ya ini kelima dalil kelima adalah ya intinya adalah islam memerintahkan agar melindungi menjaga orang-orang ahlul kitab ya dan memerintahkan supaya mereka ya diberikan hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang Islam ya malahum malahum wa alaihim alayhim, alaihim ya. berdasarkan ayat ini ya, ayat di dalam surat Al Maidah 42 fa inza fahkum bayinahum au a'rid anhum jadi kalau orang-orang Ahlul kitab ini datang kepada engkau wahai Muhammad kan si Nabi maksudnya minta supaya diberikan apa ya keputusan kalau mereka sedang bersengketa antara mereka maksudnya mereka ini orang-orang Kristen atau Yahudi jika ada orang-orang Yahudi atau Kristen itu datang kepadamu wahai Muhammad ini kata atau firman Allah dalam surat Al-Maidah ini kalau ada orang-orang Kristen Yahudi datang kepada engkau minta keputusan atau minta supaya di ditengahi persengketaan mereka, dibantu untuk menyelesaikan ya, kamu harus bantu mereka itu. Kalau misalnya kamu merasa tidak apa, tidak 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 bisa menyelesaikan masalah mereka, ya sudah kamu tinggalkan saja. Jangan jangan kamu putuskan sesuatu yang justru kamu tidak punya pengetahuan mengenai konflik mereka lalu memutuskan dan kemudian menguntungkan salah satu pihak yang itu sebetulnya pihak yang tidak tidak semestinya ya di dibantu misalnya ya. Jadi kalau kamu kepingin bantu mereka dalam uh, menyelesaikan konflik mereka bantulah. Kalau kamu merasa tidak punya kompetensi tinggalkan saja ya. Nah, tapi kalau kamu mau membantu mereka untuk menyelesaikan konflik mereka, persengketaan mereka, maka ambillah keputusan yang adil. Jadi intinya ayat ini adalah berlaku adil kepada orang-orang non-muslim itu wajib hukumnya. Karena redaksinya kan fahkum, perintah ya. Kamu harus memperlakukan mereka dengan cara memberikan keputusan yang adil kepada mereka-mereka ini. نعم، ترمس أجرا إسلامي، ومن ذلك زواج المسلم بالكتابية وتمكينها من التعبد في الكنيسة على شريعتها، yeah? ومن ذلك أكل طعامهم كما جاء في قوله تعالى: "وطعام الذين أوتوا الكتاب خل لكم، وطعامكم خل لهم". والمخصنات من المؤمنات، والمخصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، idza ataitum ujuruhunna mukhsinin ghair musafihin wala mutakhidhi ahdan ayat ila ghair dzalika min al ahkam syar'iyyah ya salah satu uh, ajaran Islam adalah membolehkan orang-orang muslim laki-laki ya zawajul muslimi membolehkan orang-orang muslim laki-laki untuk mengawini perempuan ahlul kitab ya dan memberikan kebebasan kepada orang mus, apa seorang perempuan ahlul kitab yang dikawini oleh oleh seorang laki-laki muslim ini untuk beribadah di gereja mereka. Jadi kalau ada seorang laki-laki muslim mengawini seorang perempuan ahlul kitab, maka tidak boleh dia melarang istrinya ini untuk pergi ke gereja ya. Sesuai dengan syariat yang dianut oleh istrinya itu. Kemudian juga membolehkan orang-orang Islam untuk memakan sembelihannya orang-orang Kristen dan Yahudi Jadi apa ya? Membeli daging yang disembelih oleh orang Kristen dan Yahudi itu boleh saja itu ya. Bukan sesuatu yang diharamkan. Karena sembelihan orang-orang Alkitab itu halal ya. Sesuai dengan ayat dalam surah Al-Maidah ini ya. Ayat dalam surat Al-Ma'idah ayat kedua ya eh, uh, sorry ayat ayat kelima ya wa ta'amul ladhina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum wal muqsanatu minal mu'minati wal muqsanatu minal ladhina utul kitab min qablikum idha ataitum ujurahun ini, ini dalil yang menjelaskan ya. bolehnya orang-orang muslim laki-laki untuk mengawini orang-orang Kristen perempuan, Kristen atau Yahudi ya. Artinya nikah beda agama dalam Islam itu dibolehkan, tapi dengan syarat yaitu laki-lakinya perempuan, eh, laki-lakinya yang Muslim, perempuannya yang ahlul kita. Sadisan hadhil kana isu wa ahluha juzun min al watani wa sya'bihil wahidi ya atau wa sya'buhal wahidu um, al-ladhi tahqqat wihdatuhu wa tawhadat وثقافته ومشاعره، وتم التعاون والتكافل فيه حتى اصبح اسرة واحدة. فكيف نقسمها وندفعها الى الصراع والانقسام حول حق ثابت لكل فصيل. فلنحافظ على وحدة الوطن مسلمين وغير مسلمين حتى نكون يدا واحدة على اعداء الوطن الخارجين عليه، walna'ish jami'an fi amnin wa salamin lana wa ya. jadi ke keenam dasar dari pendapat ya, tadi dokter Muhammad Nabil Ghanaim ya untuk mengatakan bahwa mengganggu dan menghancurkan gereja itu haram dalam agama dalil keenam adalah bahwa gereja-gereja ini dan jemaat-jemaat yang ada di gereja itu itu bagian dari warga negara mereka hidup di, di negara bersama orang-orang Islam bagian dari warga negara yang sama jadi yang nggak boleh diganggu karena mereka ini sesama warga negara juga itu ya oke sekarang ketujuh sabian an al qaidat tanussu ala annahu la yajuzul yadzau illa ala al mu'tadin alaihna alaihna liradil adwani. Qala ta'ala faman i'tada 'alaykum فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. ولم يعتد احد من الاخوه المصريين المسيحيين على مساجدنا، بل دافعوا عنها وحافظوا عليها وساعدوا في بنائها، فكيف يعتدي المسلمون على كنائسهم ولا يحافظون عليها معامله بالمثل وتحقيقا للبر بهم والإقساط عليهم كما قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصد إليهم إن الله يحب المقصدين والبر كلمة جامعة لكل أنواع الخير والحب والمودة وكذلك العدل الذي قامت به السماوات والأرض Kaidah ketujuh adalah bahwa di dalam agama, dalam hukum Islam, ya ada satu kaidah bahwa kita ini nggak boleh menyerang orang lain kecuali untuk pertahanan diri. Jadi nggak boleh menyerang orang lain kecuali kalau memang orang lain menyerang kita duluan, kita boleh untuk membalas itu ya. Nah kenyataannya menurut penulis kitab ini di Mesir, ini mengkonteksnya Mesir ya karena kitab ini ditulis untuk merespon keadaan di Mesir. Ya dan saya kira juga relevan di Indonesia karena kita juga mengalami hal yang serupa kan dengan di Mesir orang-orang Kristen di Mesir itu kan tidak menyerang orang Islam nggak pernah mengganggu tempat ibadah orang Islam kok kenapa mereka diganggu tempat ibadahnya padahal menurut ayat Quran itu kita dibolehkan menyerang orang lain non Muslim kalau mereka menyerang kita duluan ya faida uh, apa tadi uh, dalilnya uh, apa itu famani atada fa'tadu alaihi bimithli ma jadi barang siapa ada barang siapa memulai serangan terlebih dahulu kepada kamu kamu boleh membalas ya fa ini atada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma membalasnya pun tidak boleh berlebihan eksesif ya tapi ya sesuai, setimpal, tidak boleh berlebihan juga. Oke, okay. sekarang selesai. Kita berhenti dulu. Kita teruskan besok malam ngaji kitab Hibayatul Kanais di makalah yang baru halaman 35 ya. Alhamdulillahirabbil Sekarang kita ngaji ya. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب <سيكتب> العالمين والصلاة والسلام على <الاجتماعي> أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين ربي يسر وعين Kita akan baca kitab Ikhya halaman 961 كتاب الله <سؤال> المهديك الفاتحة مؤلف كتاب إني أتوا الإمام غزة عليه له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أن نعبده وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim halaman 961 di baris uh, Apa itu baris berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, tujuh ya Baris ketujuh dari atas Wabah yeah. makana Ya wa mahma kana karihan li dhalika wa mutashammiran li imatatihi adil qalbi lam yadurrahu dhalika ya. ah Ah, ini apa ini? Ini ini keterangan tentang masih berkaitan dengan keterangan sebelumnya ya bahwa apa ya ini kan kemarin kita bicara mengenai kholwat kan jadi benteng atau atau perisai yang seharusnya dijadikan sebagai perisai bagi orang-orang yang melakukan suluk menuju kepada Allah menuju kepada tujuan akhir yaitu akhirat ya menjalani kehidupan rohani itu kan perisainya bagi orang-orang seperti ini ada empat kemarin diterangkan kan yaitu lapar uh, tidak banyak ngomong ya diam kemudian uh, tidak tidur pada malam hari atau artinya mengurangi tidur asahar melek pada malam hari dan terakhir adalah holwat nah, puncaknya holwat ini nah kemarin kita bicara mengenai holwat ini jadi holwat ini adalah salah satu hal yang tak terhindarkan bagi siapapun yang ingin suluk menuju kepada kehidupan rohani, kehidupan akhirat, dia tidak bisa menghindarkan dari suluk, dari kholwat ini. Nah pada saat orang kholwat itu, kemarin kan diterangkan oleh Imam Ghazali bahwa sebaiknya ketika kita melakukan kholwat, itu kita, ya, men, atau tu, guru yang bertugas membimbing seorang murid yang sedang mau suluk ini ya sebaiknya dia menyiapkan ada seorang yang membantu menyiapkan makanannya sehingga dia tidak tidak ya tidak bisa konsentrasi untuk holwa tidak disibukkan dengan masak dan segala macam jadi jadi menyiapkan makanan yang sekedarnya qadr itu salah satu kaidahnya ya nggak boleh berlebihan kemudian juga mencari tempat yang kalau bisa gelap ya supaya bisa konsentrasi ya dan tenang ya. Nah pada saat itulah kemudian pada saat holwat itu murid ini diajarkan untuk berzikir ya. Dan kemarin kan zikir itu ada step-stepnya, ada zikir yang zikir jari, zikir yang keras ya, mengucapkan kalimat zikir itu dengan keras. Kemudian dari situ naik lagi ke zikir yang uh, khofi ya, zikir yang tidak 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 terdengar. Tapi tetap masih kalimatnya ini masih uh, walaupun nggak diucapkan tapi masih nempel di lidah. Ya. Itu step kedua. Jadi zikir yang tidak diucapkan tapi tetap kalimatnya itu masih seolah-olah masih nempel di lidah. Itu, itu step kedua. Step ketiga adalah zikir yang kalimat zikirnya sudah tidak lagi ada di lidah kita, di mulut kita, tapi berubah menjadi zikir di hati. Dan zikir itu sudah menjadi bagian dari diri kita itu. Puncaknya yang paling tinggi adalah zikir yang sudah sama sekali tidak ada kalimat zikir itu, tapi ya kita hanya ingat kepada Allah Ta'ala itu. Dan itulah esensi zikir. Jadi zikir itu kan orang zikir dengan dimulai dari mengucapkan zikir yang keras ya Allah 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 la ilaha Allah, seterusnya itu kan sebenarnya hanya conditioning ya mengkondisikan kita supaya pelan 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 sampai ke puncak zikir yang zikir yang yang tidak bersuara ya yang voiceless ya yang tidak bersuara itu Nah tapi orang pada level yang zikir yang sudah tidak bersuara itu pun itu bukan berarti dia tidak ada godaannya ketika dia berzikir sudah pada level tinggi seperti itu godaan tetap ada yaitu misalnya ketika kita berzikir la ilaha illallah itu lalu timbul pikiran meskipun itu nggak diucapkan tapi kan zikir ini masih Kalimat lain-lain Allah atau Allah, 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 misalnya itu kan ada pada pikiran kita, kan? Nah, ketika kita berpikir seperti itu, kadang-kadang muncul pikiran atau muncul tindakan pikiran yang bersifat intelektual, tidak lagi kita berserah diri sepenuhnya tanpa berpikir, ya. Pikiran kita masih kerja, apa makna Allah itu? Siapa Allah itu? apa makna la ilaha illallah? Jadi pikiran kita la ilaha illallah itu artinya apa itu? Jadi pada saat zikir itu kadang-kadang masih bekerja fakultas uh, intelektual kita atau intelek kita masih bekerja. Nah, kalau kalau kamu masih membiarkan pikiran kamu bekerja pada saat zikir itu akan mengganggu zikir kamu. Zikir dzikir yang sesungguhnya zikir adalah kita menghentikan aktivitas intelek kita dan membiarkan diri kita apa ya berserah diri ya ya memang tujuan zikir itu bukan untuk berpikir kalau anda di kampus di kelas lagi di dalam konteks dunia akademis ya yang dipekerjakan adalah fakultas intelek kita atau kemampuan pikiran kita tapi pada saat kholwat pikiran harus dihentikan karena pikiran itu justru akan mengganggu Uh, proses berpikir itu. Jadi berpikir itu adalah menyiapkan diri kita untuk sepenuhnya kita menjadi tempat untuk uh, mengalirnya limpahan apa ya al, al limpahan ketuhanan berupa ilmu-ilmu ketuhanan ya. Jadi harus menghentikan pikiran untuk tidak bekerja itu. Nah. Kalau terjadi, misalnya pikiran kita mikir macam-macam pada saat pikir itu, kadang-kadang malah berpikir yang enggak-enggak, malah berpikir yang kategorinya fit ah. misalnya Allah itu di langit apa di bumi itu, Allah itu berapa gedenya itu, artinya pada saat pikir kita kita pikiran kita ngomong begitu itu kan omongan yang sebetulnya bid'ah karena itu tidak diajarkan dalam agama kamu nggak boleh menggambarkan Allah seperti ini seperti itu kan nggak boleh itu Allah itu kan tanpa atau nggak bisa digambarkan sebetulnya itu tapi pada saat di, nah ini ini anehnya orang itu ketika dia khalwat ingin menghentikan aktivitas pikirannya pada saat pikir, justru pada saat itulah pikirannya bekerja pada saat kita pikir itu pikiran macam-macam itu. Ayat itu godaan terbesar itu. Nah kalau itu terjadi maka hmm. wamah makana ya dan ini ini kita baca ini ya Bismillahirrahmanirrahim wamah makana dan kapan eh, kapanpun ada atau pada saat ada murid karihan tidak menyukai lidah kepada pikiran-pikiran tadi itu yang muncul dalam pikirannya pada saat khalwat wa dan uh, cancut wondo maksudnya berniat tekuh ya liimatatihi untuk menghilangkan pikiran-pikiran tadi dalika anil qalbi dari hatinya maka lam tidak 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 mengganggu atau tidak uh, berbahaya atau mencelakakan hu kepada orang tadi murid dalika pikiran-pikiran tadi itu asal kamu berusaha ya berusaha sungguh-sungguh untuk menghilangkan pikiran-pikiran ini kalaupun muncul pikiran-pikiran yang seperti itu itu tidak akan mencelakakan atau tidak akan mengganggu holwat kita itu itu intinya begitu wahia mungkosimatun wahia dan apa wahya dan wasawis ya gangguan-gangguan yang muncul di dalam pikiran seorang yang sedang khalwat mungkosimatun terjadi ilama kepada gangguan-gangguan yu'lamu -gangguan. yang diketahui kot'an pasti an Allah sesungguhnya Allah ta'ala munazzahun di bebaskan dibebaskan atau dibersihkan anhu dari ma tadi ya ada pikiran-pikiran yang jelas-jelas Allah tidak mungkin ya seperti itu ya ada pikiran-pikiran dalam hatinya seorang yang sedang khalwat yang tentang Allah ya yang tidak mungkin Allah seperti itu munazzahun an misalnya pada saat zikir tiba-tiba kita mikir ya tadi itu Allah ini di mana di langit apa di bumi gitu ya itu kan itu kan pikiran atau was-was yang pikiran-pikiran gangguan-gangguan tentang Allah yang gak mungkin Allah seperti itu. Walakin nasyaitana tetapi syaitan yulqi melemparkan syaitan zalika pikiran-pikiran tadi fi qalbi di dalam hatinya seorang murid Wayujri dan mengalirkan syaitan hi kepada zalik kepada pikiran-pikiran tadi ala khatiri di atas atau pada benaknya atau hatinya seorang murid ya. Jadi gangguan atau pikiran seperti itu nggak mungkin dari Allah itu dari setan itu. Vesartahu maka syaratnya seorang murid Allah Syaratnya seorang murid tidak apa ya tidak terganggu oleh gangguan-gangguan pikiran seperti itu. Syaratnya bahwa gangguan seperti itu tidak mengganggu apa status dia sebagai seorang yang sedang holwat atau syaratnya bahwa dia tidak menanggung dosa dari pikiran-pikiran seperti itu ya adalah allaybali tidak mempedulikan seorang murid bihi terhadap zalik godaan-godaan tadi itu Allah yafzaa ya wayaf dan uh, berserah diri ya atau lari berserah diri seorang murid ila zikrillahi kepada uh, Wayab wayaf dan bersegera atau lari ya seorang murid ila zikrillahi kepada zikir terhadap Allah Ta'ala Wayab tahila dan berdoa murid tadi ilahi kepada Allah Lihat faa supaya menangkal Allah, menolak Allahu terhadap uh, murid anhu dari zalik godaan-godaan tadi itu ya syaratnya kamu tidak menanggung dosa dari pikiran-pikiran yang liar yang sedang muncul dalam saat kamu kholwat itu kamu harus ya kamu tidak memedulikan nggak dipedulikan dan berdoa kepada Allah supaya kita dihindarkan dari pikiran seperti itu ya kama kalau Allah Taala sebagaimana Allah berfirman Allah Taala wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazhun fasta'idh billahi innahu sami'un alim wa imma yanzaghunna dan ketika ya dan jika wa imma yang zaghunna dan jika apa nazagha itu bisa kita artikan memprovokasi ya menjadikan marah kamu maksudnya memprovokasi ke kepadamu ya minasyaitani dari setan nazgun provokasi kalau kamu diprovokasi setan untuk punya pikiran macam-macam yang tidak senonoh tidak layak mengenai Allah maka fastaiz maka hendaklah berlindunglah engkau billahi terhadap Allah innahu sesungguhnya Allah samiun adalah yang maha mendengar alimun yang maha tahu Waqala dan berfirman Allah Ta'ala الَّذِينَ ladhina إِذَا مَسَّهُمْ massahum مِنَ الشَّيْطَانِ syaitani فَإِذَا هُمْ mubsirun Ini ayat yang sudah kita baca berkali-kali di Ihya ya. Uh, jadi Ini memang Memang khalwat itu tidak mudah ya Karena bahkan pada saat khalwat pun Kita memang mulut kita diam Mata kita kita istirahatkan tidak melihat macam-macam telinga kita kita istirahatkan tidak mendengarkan hal-hal yang biasa kita dengarkan pada saat kita tidak kholwat HP kita kita letakkan di luar kita nggak punya HP ya kalau kholwat bawa HP namanya nggak kholwat dong ya ya pokoknya pada saat kholwat itu kan kita ya uh, shutting down kita kita meng, menutup diri kita dari dari dunia luar ya. Tapi itu belum selesai perkaranya, saudara-saudara. <laughs> ya kita pasti pernah ngalami itu ya. Kalau 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 kita misalnya itikaf di masjid, kepingin konsentrasi untuk 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 ibadah atau untuk meditasi atau untuk merenung ya. Itu kan ya kalau sekedar menghentikan kita tidak bicara atau tidak melihat, tidak mendengar itu gampang. Tapi yang susah adalah menghentikan supaya pikiran kita tidak ngomong terus ya. Pada saat kita holwat, godaan terbesarnya adalah kita bisa mengendalikan tidak ngomong secara lesan. Tapi mengendalikan supaya pikiran kita, hati kita tidak ngomong itu berat sekali. Ya teman-teman yang pernah latihan yoga pasti tahulah ya mengendalikan supaya pikiran kita tidak ngomong terus itu jauh lebih susah itu. Nah inilah ini yang dibicarakan oleh Al Ghazali ini. Jadi kalau kita holwat ya sebaiknya kita harus menghentikan omongan hati juga pikiran kita juga jangan dibiarkan ngomong terus. Pokoknya begitu kita holwat itu adalah seperti kita mengistirahatkan total baik kegiatan fisik maupun kegiatan mental. Supaya jadi Mengosongkan diri, karena kan idenya, khalwat itu apa sih? Idenya khalwat itu kan seperti dalam digambarkan dalam ajaran tasawuf itu. Tahalli, tahalli, gitu kan? Tahalli, tahalli, tahalli itu artinya adalah kita mengosongkan seluruh badan kasar dan badan alus kita. Setelah kita kosongkan, seperti gelas yang kita kosongkan, itu bisa diisi. Karena gelas yang sudah ada airnya itu kan nggak bisa diisi. Kalau diisi, ya muntah supaya bisa menerima uh, refill diisi kembali. Ya, ya, harus dikosongkan dulu. Kalau selama masih ada isinya, nggak bisa diisi. Itu kalau kamu kepingin mendapatkan refill rohani dari Tuhan, ya pengisian ulang, ya kamu harus kosongkan itu. Nah, yang paling berat adalah mengosongkan rohani mengosongkan uh, dunia batin kita itu kalau nggak ngomong toh sih gampang tapi men mengendalikan supaya pikiran kita tidak ngomong ah, itu yang berbahaya yang susah itu nah omongan pikiran itu ada dua ya dibagi dua ada omongan yang tadi itu yang tentang omongan-omongan yang tidak layak lah kira-kira begitu ya omongan-omongan atau pikiran-pikiran dalam diri kita pada saat kholwat pikiran-pikiran tentang Allah yang tidak layak, ya. membayangkan Allah begini begitu 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 yang tidak senonoh misalnya ya. Nah, tapi kan kita nggak bisa mengendalikan itu tiba-tiba muncul saja itu. Nah dosa nggak kita pada saat kholwat kok begitu batal nggak kholwat kita itu asal kamu tidak memedulikan itu tidak dan berusaha menghalau ya nggak apa-apa itu yang kedua wa ilama dan kepada sesuatu godaan-godaan pikiran -godaan yang ragu-ragu atau yusyaku yang diragukan fihi tentang ma tadi itu artinya ya pikiran-pikiran yang tidak terlalu bahaya lah ya yang masih diragukan statusnya bahaya atau tidak. Nah kalau kalau ada gangguan pikiran seperti ini, saya bagi maka seyogianya an yang ridho untuk melaporkan murid godaan-godaan pikiran -godaan tadi itu ala syekhi kepada gurunya seorang murid tadi itu. Jadi kalau pada saat kholwat muncul pikiran-pikiran yang tidak berbahaya tapi meragukan. Nah ini murid sebaiknya lapor kepada gurunya bahkan atau sebaliknya setiap pikiran-pikiran ya jitu yang menjumpai seorang murid fi kolbi di dalam kalbunya murid tadi itu minal akhwali berupa apa keadaan-keadaan ya maksudnya kondisi mental min fatratin dari kondisi kendor ya au nasyatin atau antusiasme giat ya tifatin atau condong ila e, alaqatin kepada satu hubungan ya. sidqin atau e, ten, apa itu e, kejujuran atau kesungguhan fi iradatin tentang satu kehendak maka fayam bagi an anzihira menampakkan seorang murid zalika semua tadi itu li kepada gurunya seorang murid itu dan untuk menutup ya, mau menyembunyikan murid Hu kepada zalik tadi itu pikiran-pikiran tadi an dari orang selain murid maka tidak boleh memperlihatkan menunjukkan seorang murid Alaihi terhadap pikiran-pikiran tadi ahadan seseorang ya, seseorang Jadi kalau ada sesuatu apapun yang menyangkut kondisi rohani yang dialami oleh seorang murid, maka murid itu sebaiknya melaporkan itu semua kepada gurunya baik itu kondisi misalnya fatrah ya dia kendor kan biasa itu pada saat orang holwat ya mengalami fluktuasi lah ya naik turun itu sama lah kayak orang belajar itu kadang-kadang giat ya kadang-kadang kendor kadang-kadang uh, ingat ini ingat itu yang mengganggu apa kegiatan kholwat dia dan seterusnya Pokoknya segala hal yang menyangkut kondisi rohani dia itu sebaiknya dilaporkan oleh seorang murid itu kepada gurunya. Ya ini kan sama dengan orang yang sedang melakukan proses pembimbingan disertasi kan, apapun yang dialami oleh murid menyangkut disertasinya ya dilaporkan kepada pembimbingnya kan. Ini sama, ini 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 kan proses membangun kehidupan rohani melalui holwat. Jadi dan dia dibimbing oleh seorang guru. Jadi apapun yang kita rasakan dilaporkan kepada seorang guru itu ya. Ya ini biasanya berlaku untuk para murid-murid Torekoh ya. Apapun, jadi harus dilaporkan. Tapi tidak boleh dilaporkan kepada orang lain. Jadi kondisi rohani itu tidak boleh dilaporkan kepada pihak lain yang tidak kompeten. Hanya kepada guru saja karena kalau kamu laporkan ke orang lain malah jadi fitnah nanti ya. Jadi dan ini saya kira ajaran bagus ini ya. Jadi sebaiknya apapun menyangkut kondisi rohani kita itu sebaiknya disimpan. Jangan disebar-sebarkan. Kalaupun mau kita sebarkan atau kita share, kita laporkan hanya kepada guru kita. Ya. Makanya nah ini ini salah satu hal yang susah kita kerjakan sekarang karena sekarang ini kan zamannya orang pamer punya pengalaman wah rohani yang keren Diceritakan oh, untuk kemana-mana dan uh, ya ini supaya kelihatan eksis kan nah, itu sudah itu merusak kehidupan rohani begitu kita laporkan kepada orang yang boleh kita lapori hanya guru jadi salah satu lagu spiritual adalah kita tidak boleh mengungkapkan sesuatu yang terjadi pada diri kita secara rohani kepada orang lain. Itu ini bagian dari apa ya SOP aturan main dalam dunia rohani. Jadi nggak boleh kita melaporkan apa yang kita alami itu kepada orang lain. kita tuliskan sebagai ajaran untuk orang lain supaya mendapatkan manfaat boleh ya tapi ya seperti Imam Ghazali ini kan menulis kitab Ikhya ini kan sebetulnya ya melaporkan sebagian dari pengalaman spiritual beliau kan tapi yang tidak dibolehkan adalah melaporkan kondisi rohani kita pada saat kita sedang melakoni jal perjalanan spiritual atau kholwat kita 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 ceritakan kepada orang-orang yang tidak kompeten itu yang tidak boleh itu kecuali hanya pada guru yang boleh ya. inna kemudian sesungguhnya gurunya seorang murid tadi yang dulu akan melihat syekh fi tentang keadaannya murid wa ya'tamalu dan memikirkan, mempertimbangkan Syekh tadi Fidhaqahi tentang kecerdasannya murid, wa dan ke kepintarannya murid ya. Falau alima, jadi seorang guru ini juga harus cermat. Ada seorang murid torekot atau murid murid laku spiritual yang punya intelejensi yang tinggi. Ada yang biasa-biasa saja. Itu harus dibedakan treatmentnya, cara mengatasinya ya. Falau alima ini juga pedagogi spiritual ini ya dari Al Ghazali. Falau alima maka jika tahu syekh tadi, anau sesungguhnya syekh. Lautaroka jika membiarkan syekh tadi hu kepada murid, wa amrahu uh, dan perkaranya murid ya atau keadaannya murid ya. Uh, Bil fikri ya. Uh, atau wa amaro, bukan wa ya wa amaro wa amaro dan memerintahkan uh, syekh tadi kepada murid bil fikri untuk berfikir ya maka tanab baha maka akan sadar murid min nafsi dari dirinya murid ala hakikatil haki tentang kesejatian atau hakikatnya yang maha hak yang maha benar artinya Allah ya Maka kalau jika begitu keadaannya murid fayam bagi, maka seyogianya an yuhila untuk uh, mengarahkan syekh hu kepada muridnya alal fikri kepada kepada refleksi atau berfikir ya. Wayak dan memerintahkan syekh hu kepada muridnya bimula zamati untuk menetapi menekuni atau ya menetapi menekuni fikir tadi berpikir hatta yuqdhafa sehingga dilemparkan fi qalbihi di dalam kalbu atau hatinya seorang murid minan nuri dari cahaya ketuhanan ma fa'ilnya yukzafa atau ya eh, ma sesuatu yuk yakshifu, ya atau yuksyafu yang disingkapkan lahu bagi seorang murid hakikatnya al-haq, hakikatnya Allah tadi maksudnya jadi ini ini penting sekali. Ini ini adalah ya, panduan untuk seorang guru torekot atau guru mursyid eh, kehidupan spiritual ya. Kalau ada seorang guru melihat seorang murid itu punya bakat untuk bakat intelektual atau intelijensi yang tinggi dan dia cocok untuk diarahkan kepada holwat tapi juga ada ada unsur apa ya uh, unsur berpikirnya atau refleksi pemikiran, meditasi pemikiran ya. Kan ada kholwat itu kholwat yang murni hanya zikir tok ya. Ada yang zikir plus juga apa? tafakur ya, memikirkan ya. Jadi sambil kholwat juga uh, didorong untuk berpikir juga, Mungkin juga membaca buku, misalnya, atau membaca kitab-kitab dari para ahli-ahli tasawufnya. Nah, kalau ada guru yang melihat muridnya punya kapasitas intelijensi yang tinggi atau agak tinggi seperti itu, dan kalau dia diarahkan ke kegiatan berpikir bisa sampai kepada kasyaf, kepada... Ketersingkapan rahasia-rahasia Tuhan, maka guru sebaiknya mengarahkan muridnya ke sana. Kan orang itu mengalami kasyaf itu kan ada dua jalan ya. Maksudnya rahasia Tuhan itu tersingkap. Ada yang caranya zikir murni, ada yang caranya adalah dengan cara tafakur. Ya. Tafakur artinya ya ber, 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 berfikir ya misalnya ada orang yang mendapatkan kasyaf karena membaca uh, apa yang ditulis oleh para ahli tasawuf yang lain ya. Saya jadi ingat kepada yang pernah dikatakan Kiai Kuswaidi ya. Kiai Kuswaidi Syafi'i dari Jogja, pengasuh pesantren Jalaluddin Rumi ya. Dia pernah mengatakan ke saya Membaca buku-bukunya wali-wali besar, sufi-sufi besar itu, itu bisa mempercepat, mengakselerasi um, apa, kemungkinan kita untuk sampai kepada kasyaf itu. Itu bisa. Ya. Kalau orang pampul ya, kalau kau punya kapasitas intelektual yang cukup, itu membaca bukunya Ibnu Arabi, membaca bukunya an membaca bukunya... Uh, Imam Kusyairi Bukunya Al-Halaj Bukunya uh, Apa itu uh, uh, Bukunya uh, al Atau Jalaluddin Rumi misalnya Membaca buku-bukunya sufi-sufi besar itu tafakur ini Itu bisa juga mempercepat Mengakselerasi langkah kita Untuk sampai kepada Allah itu bisa itu Dan saya setuju dengan yang dikatakan Kiai Kusyairi itu ya Nah, kalau guru melihat murid yang punya bakat seperti itu ya diarahkan ke sana. Ya. Tetapi follow alima uh, mana tadi itu? Wa in alima ya. Dan jika mengerti tahu seorang guru tadi anazalika sesungguhnya tafakur tadi, fikir tadi, ya berfikir, ya Mimma termasuk sesuatu, Layakwa yang tidak kuat, murid alaihi kepada ma, atau anlayakwa tidak uh, kuat, ya uh, alaihi kepada seorang murid mithluhu, atau layakwa tidak kuat alaihi kepada ma tadi mithluhu orang seperti murid, ya. Kalau muridnya tidak punya kemampuan intelektual yang cukup, sehingga dia tidak mampu untuk meditasi atau Holwat tapi yang berbau pemikiran ya maka rodda mengembalikan ya uh, ke seorang syekh hu kepada muridnya ilal i'tiqadi kepada i'tiqad al qati -qa yang pasti bima dengan sesuatu ya atau al yang yang pasti yang yakin bima terhadap sesuatu yahtamilu yang mampu mampu ma membawa atau ma menjalani hu kepada makol buhu hatinya seorang murid ya. atau ilal yaktikoti kepada yaktikat qad al yang pasti bima beserta sesuatu yaktamilu yang mampu membawa hu kepada makol buhu hatinya murid min wa'zin berupa wa'zin atau nasihat wa dan zikir wa dan dalil hujjah ya qaribin yang dekat min fahmi dari atau terhadap pemahaman kemampuan pemahamannya murid tadi itu jadi kalau muridnya itu agak kurang kurang terlalu pinter ya artinya ya tidak setinggi tingkat intelijensinya dengan murid yang kategori pertama tadi maka jadi dia ya murid yang mungkin agak sedang-sedang saja tingkat intelijensinya Maka seorang guru juga tidak boleh memaksakan murid untuk diarahkan ke kholwat yang berbau pemikiran tadi nggak boleh itu Sebaliknya dia diarahkan untuk ya lebih memperbanyak zikir ya Memperbanyak untuk mendengarkan nasihat-nasihat ya wa'adhun ya Kalaupun dia harus membaca atau belajar tentang dalil atau argumen mengenai masalah-masalah masalah-masalah etikot ya masalah keyakinan kalaupun dia butuh keterangan tentang dalil akidah ini itu ya diarahkan kepada dalil yang sedang-sedang saja yang dekat dengan kemampuan pikiran dia jadi jangan dipaksa membaca buku teologi yang berat-berat misalnya ya kasih aja yang yang ringan ya jatuh tauhid atau apa ya, risalah Sanusiyah ya yang mudah-mudah lah ya jangan dibaca suruh membaca bukunya Sa'duddin Ataf Tazani misalnya atau ya nggak bisa itu ya, ya juga ya. Ah. Uh, mana tadi? Wayang bagi. Nah, kepada murid yang seperti ini yang tingkat uh, inteleknya tidak setinggi yang pertama tadi, wayang bagi dan seyogianya an yata'an untuk bersikap baik ya. Asyaihu seorang syekh, wayatalat tafu dan bersikap lembut seorang shebi kepada murid yang seperti ini jangan dikerasi ya namanya dia segitu kemampuannya ya jangan dipaksa berlebihan itu inna hadhi karena sesungguhnya ini semua tadi ya hal-hal yang menyangkut pemikiran yang daki-daki itu mahalikut atau tadi itu pikiran-pikiran yang datang kepada seorang yang sedang holwat yang mungkin pikiran-pikiran yang aneh-aneh ya Mahalikut Toriki adalah tempat eh, tempat kecelaka atau tempat celakanya tempat celaka di jalan ya. dari kata mahlik artinya ya tempat jebakan ya jebakan jebakan atau ya, kita bisa terjemahkan sebagai jebakan ya. jebakan jebakan jalan wamawadiu aktoria dan tempat bahayanya eh, apa itu mahalik tadi itu karena memang seorang yang sedang khalwat ya Menjalani kehidupan spiritual yang Yang intensif seperti ini Lalu dia melakukan uzlah itu ya Itu memang banyak jebakan itu Yang gak kuat ya bisa Bisa bingung dan akhirnya mengalami Goncangan spiritual itu Ya akhirnya bisa gila ya Ada kan yang orang yang tidak kuat menghadapi kehidupan rohani seperti ini lalu menjadi gila itu. Fakam min muridin maka banyak ya seorang murid istaghala yang sibuk atau ketungkul maksudnya melakukan biryadoti terhadap riyadhah ya, latihan spiritual faghalaba maka menjadi menang dominan alaihi terhadap murid khayalun khayalan khayalan yang yang bahaya yang rus yang rusak ya lam yakwa yang tidak kuat seorang murid tadi ala kasfi untuk menyingkapkan khayal khayal tadi itu fongkoto amaka menjadi putus menjadi tertutup alaihi terhadap murid toriku jalannya seorang murid fashtahola maka kemudian menjadi sibuk atau menjadi uh, apa ya tersibukkan seorang murid bil dengan ke apa ke kemalasan ya bil dengan kemalasan wasalaka dan menempuh seorang uh, murid murid tariqal ibahati jalan ibaha ya serba boleh ya atau permisif permisifisme ya ini saya kira penting ini ya saya kira dan beberapa orang mungkin pernah mengalami hal semacam ini. Orang melakukan per, apa ya, laku spiritual yang agak sedikit keras, ya, sehingga harus holwat, meninggalkan kehidupan duniawi segala. Itu kan keras sekali. Nah, orang-orang yang sedang melakukan holwat seperti ini itu mengalami banyak jebakan. Pada saat dia holwat, kadang-kadang dia punya pertanyaan-pertanyaan yang atau khoyalun fasidun tadi dalam bahasanya Al-Ghazali dia punya pikiran-pikiran yang membingungkan dia sendiri dan dia tidak mampu menjawabnya akhirnya kemudian terus akhirnya orang ini karena nggak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu rohani dan pikiran dia akhirnya dia memutuskan udahlah nggak ada gunanya khulwat ini habis itu kemudian dia malah seenaknya jadi orang yang ibahah itu nggak peduli agama. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan laku rohani tidak dibimbing guru itu kadang-kadang bisa justru menjadi kecelakaan bagi dirinya sendiri karena dia kalau nggak dibimbing kan ada pertanyaan ini itu ini itu dia nggak bisa menjawab akhirnya dia putus asa lalu lalu meninggalkan agama sama sekali ya. al -ibaha ini terjadi saat saat Al Ghazali dulu dan juga sekarang. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang muskil ya di dalam masalah akidah itu itu memang bisa membingungkan orang itu. Banyak banyak hal-hal yang muskil dalam dalam masalah akidah ya di dalam di dalam memahami hakikat ketuhanan itu Nah, itu kalau nggak dibimbing seorang guru, kita nggak mampu memahami rahasia-rahasia alam dan ketuhanan. Kita holwat. Nah, karena holwat itu kan situasinya, situasi yang membuat kita memang kemudian intensif berpikir, kan? Memikirkan ini, itu, ini, itu, kalau kamu kerja di keramaian, bersama orang lain, kan kamu nggak peduli dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Begitu kamu holwat, kamu sendiri, nah ini semua muncul semua ini. Nah kalau kamu nggak kuat bisa putus asa Makanya harus ada guru Kalau nggak ada guru berbahaya Wadhalika dan itu tadi ya e, Al-ibaha dan al-bidhalah Itu huwa adalah al-halaku kerusakan al-azimu yang besar Itu bahaya sekali Waman dan barang siapa Tajarrada yang uh, fokus yang murni orang tadi li zikri kepada zikir wa dan me, menolak menyingkirkan ya orang tadi al a'lae terhadap hubungan-hubungan ikatan-ikatan asyalat, asyghilata yang menyibukkan yang uh, mengganggu ya lebih dari hatinya orang tadi maka lam yahlu maka tidak Uh, lam yahlu tidak sepi ya uh, orang tadi itu an amthali hadhil afkari dari pikiran-pikiran semacam ini itu ya. ya orang yang berholwat dan sudah mendedikasikan dirinya untuk kehidupan rohani seperti ini dan me menyingkir dari keramaian itu pun tidak tidak ada jaminan dia bisa terlepas dari pikiran-pikiran seperti ini itu ya. Fa maka sesungguhnya karena sesungguhnya orang tadi itu eh, yang sedang melakukan tadi itu kholwat tadi qad raqiba telah menaiki orang tadi safinatul khatari terhadap perahu bahaya, perahu yang penuh dengan mara bahaya. Faman maka barang siapa salima yang bisa selamat orang tadi kalau dia selamat di dalam mengarungi lautan laku rohani ini Maka karena ada orang itu minmulukid ini termasuk orang-orang yang merupakan raja-raja dalam hal agama Jadi dia orang yang selamat di dalam laku rohani yang penuh dengan bahaya seperti ini Maka dia akan keluar sebagai seorang raja tapi raja dalam masalah rohani ya dan jika keliru orang tadi itu karena maka ada orang tadi minal halikina termasuk orang yang rusak itu. Karena itu wali dhalika, karena itu kala bersabda kajian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bidinil ajaiz, alaikum uh, apa, alaikum menetapilah beradalah kalian bidinil ajaizi terhadap atau pada agama orang-orang yang lemah itu. Jadi ini orang yang tidak punya kapasitas intelektual atau spiritual untuk memasuki apa ya kehidupan rohani yang penuh dengan marah bahaya tadi itu dan punya kemampuan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul pada saat dia kholwat tadi itu. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengganggu akidah dia, mengganggu pikiran-pikiran uh, dia. Kalau orang tidak mampu seperti itu, udahlah. Kamu, kamu beragama seperti orang biasa saja seperti kata Gajah Nabi alaikum ajais kalau kamu tidak punya kemampuan intelektual yang cukup kamu jangan berpikir macam-macam tentang Allah tentang rahasia-rahasia ketuhanan kenapa kok begini kenapa kok begitu kamu nggak usah masuk itu Allah mungkin begini nggak mungkin itu kan se ya kan tidak jarang kan orang tuh punya pertanyaan-pertanyaan yang muskil mengenai Tuhan itu ya kenapa sih kok kenapa Tuhan itu misalnya ya ini ini pertanyaan yang yang ditulis di dalam buku yang baru terbit yang diterbit eh, ditulis oleh Mas Budi Munawar Rahman itu dia nulis buku barusan terbit tentang kenapa orang-orang yang baik justru mendapatkan musibah dalam hidupnya kenapa orang-orang baik ya menderita ya Why do good people suffer? Itu pertanyaan yang memang mengganggu banyak orang itu. Kenapa Gusti Allah itu kok kok membuat orang-orang baik yang mestinya itu mendapatkan kasih sayang Allah kok malah menderita? Kenapa orang-orang itu mengalami pengalaman seperti yang pernah dialami oleh Nabi Ayub, oleh oleh Job ya Nabi Ayub itu. Nabi Ayub itu kan Nabi orang soleh orang baik kok dicoba dengan penderitaan yang seperti itu, itu Maksudnya Gusti Allah itu apa? itu? Nah orang yang sedang melakukan Perjalanan rohani itu kadang-kadang Punya pertanyaan seperti ini Atau malah kadang-kadang Pertanyaan-pertanyaan yang Seolah-olah Mengindikasikan keputusasaan kita ya Misalnya Orang sedang dicoba Pada saat dia melakukan kehidupan rohani Ini dicoba dengan cobaan yang berat ya Pasti dia akan bertanya-tanya, kenapa saya yang sudah berusaha untuk beribadah dengan tekun, kok Allah masih mencoba saya? Itu maksudnya apa? Ini kalau cobaan itu sampai ke tingkat yang tidak tertanggungkan, itu kita bisa bahkan menggugat, Gusti Allah kan? Gusti Allah kok enggak? Sepertinya kok enggak fair, enggak adil perlakuannya kepada saya, misalnya. ya itu pertanyaan-pertanyaan yang dalam ilmu teologi disebut dengan atau filsafat ketuhanan disebut dengan theodisi itu ya theodisi itu artinya adalah pertanyaan tentang tentang kejahatan dan kebaikan kenapa ada kejahatan di dunia ini dan kenapa orang-orang yang soleh mendapatkan penderitaan itu kadang-kadang penderitaannya nggak masuk akal kenapa kok bukan orang jahat yang diberikan penderitaan oleh oleh Allah itu kan mereka yang selayaknya mendapatkan kejahatan Orang-orang baik kok malah kok malah sepertinya mendapatkan kesulitan gitu. Kenapa orang-orang baik sengsara? Kenapa orang-orang jahat mendapatkan fasilitas dalam kehidupan ini kaya raya, uh, dihormati banyak orang karena kekayaannya, dapat jabatan ini jabatan itu. Padahal siapa sih mereka itu? Orang-orang yang pinter, yang intelejensinya tinggi kok malah tidak mendapatkan kesempatan yang cukup dalam kehidupan ini termarginalisasi itu 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 pertanyaan dalam hidup itu nah kalau kamu sedang hollowat sedang menjalani kehidupan rohani ini pertanyaan-pertanyaan ini potensial untuk muncul semua itu nah kalau guru melihat murid seperti ini dan dia nggak punya kapasitas yang cukup untuk menghandle pertanyaan seperti itu udah kamu tidak usah berpikir mengenai ini Alaikum bidinil ajais. Kamu kalau beragama sudahlah seperti seperti cara beragamanya orang awam. Ya sudah pokoknya sholat, puasa, zikir, udah itu aja. Sora usah rumit-rumit gitu ya. Sedigawe nggak usah repot-repot gitu ya. Gitu aja kok repot kayak gitu. Jadi pakai ilmunya Gus Dur itu. Alaikum bidinil ajais. Apa itu dinul ajais wa dan artinya dinul ajaiz adalah talaqi aslil imani menerima pokoknya iman Wadzahiril zahiril dan zahirnya dan nampaknya atau permukaannya i'tiqad ya kita taklidi dengan cara taklid wal dan sibuk bi amalil khairi dengan perbaik perbuatan-perbuatan yang baik gitu. Fa karena sesungguhnya ke, 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 ke bahaya, fil uduli dari uh, meninggalkan atau mengo me melenceng dari jalan tadi itu kasirun banyak sekali jadi maksudnya beragamalah kalian dengan agamanya orang-orang yang lemah itu artinya adalah maksudnya dalakil ima imani wazahiril udahlah kamu beriman dengan cara yang apa adanya aja, nggak usah dipertanyakan ini itu ini itu macam-macam. Beriman seperti jalan yang dicontohkan oleh Imam Malik. Ya, Imam Malik, ya, pendiri Madhab Malik itu kan pernah mengatakan sesuatu yang terkenal sekali ya. Ketika di Quran dikatakan uh, apa itu, Thumastawa Allah itu duduk di dalam singgasana. Allah kok duduk di singgah sana itu maksudnya gimana? Itu kan orang kalau yang nggak paham kan, wah Tuhan itu berarti kayak kita kayak raja-raja dunia itu duduk di atas singgah sana. Nah kata Imam Malik, kalau kamu tidak punya kapasitas intelektual yang cukup ya, ya sudah. Kalau ada ayat yang seperti itu yang susah dijelaskan menurut akal kamu, kamu sudahlah terima saja al istiwau uh, al istiwau uh, apa itu kata-kata Malik al istiwa'u uh, zahirun ya yeah. wal iman bihi wajibun was sualu anhu bid'atun ya yeah. al istiwa'u zahirun atau al istiwa'u ya yeah, zahirun kalau tidak salah kata beliau ya yeah. jadi bahwa Allah itu punya isti isti sifat istiwa itu sudah jelas bahwa kita wajib iman bahwa Allah itu istiwa atau berada di singgah sana itu wajib kamu imani karena itu di Quran ada. Tapi menanyakan bagaimana cara Allah itu hidup duduk di singgah sana, kamu gak usah pertanyakan itu. hubid Menanyakan hal seperti itu, menanyakan pertanyaan-pertanyaan teologis yang susah kamu terangkan itu itu bid'ah. Itu enggak diberikan contoh oleh kanji Nabi dulu. Dah terima saja itu. Berbahaya kalau kamu bertanya, kan? Kalau kamu nggak cukup kapasitas intelektual kamu, ya. artinya apa? Kalau kita baca ini, ini menarik sekali karena ini ini menyangkut perdebatan dalam teologi, ya, antara orang-orang Salafi dengan orang-orang Asyari, kan? Orang-orang Salafi itu kan, atau Wahabi itu kan, seringkali mereka mem 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 mengkritik atau bahkan menyesatkan orang-orang yang mengikuti madhab Asyari seperti orang-orang umumnya di dunia Islam sekarang kan karena dianggap mereka itu mentakwil sifat-sifat Allah padahal mentakwil itu tidak boleh tidak di, itu tidak diteladankan nggak diberi nggak nggak dilakukan oleh Nabi generasi sahabat dan para orang-orang salaf ya jadi kalau kamu menghadapi sifat-sifat Allah yang susah diterangkan, kamu nggak boleh mencari maknanya, nggak boleh ditakwil itu. Itulah contoh yang diteladankan oleh orang-orang salaf. Nah, tapi kan dalam mazhab Asy'ari nggak begitu. Mazhab Asy'ari mengatakan, ya kalau ada sifat-sifat Allah yang seolah-olah mirip dengan manusia, maka itu tidak boleh dipahami secara harfiah, harus ditakwil, harus diberikan interpretasi. Nah, Al Ghazali sebagai pengikut Madhab Ashari di sini beliau membuat satu pembedaan. Kalau kamu itu orang biasa yang tidak punya kapasitas intelektual yang cukup ya sudah kamu ikuti Madhab Salaf saja seperti dianjurkan oleh Imam Malik. Tapi kalau kamu punya kapasitas, kamu punya inteligensi yang cukup ya boleh kamu bahkan belajar ilmu-ilmu kalam itu 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 boleh itu mempelajari ilmu-ilmu yang menyangkut esensi sifat-sifat ketuhanan yang rumit itu itu boleh kalau kamu punya kemampuan tapi kalau enggak ya ilmunya adalah alaikum bidinil aja itu ya saya kira cukup sekian sekah di malam ini dan kita teruskan besok malam ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdillahirobbil aalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh